Pengarah Michael Ang mempunyai pendapat tersendiri terhadap isu perkelahian keluarga penyanyi terkenal yang tular baru-baru ini. Menurut Michael, jika perkara itu berlaku ke atas dirinya, dia akan menjual rumah banglo yang dimiliki itu dan membeli sebuah kondo mewah. Namun terdapat satu sahaja syarat yang ditetapkan untuk kondo mewah tersebut. Kalau aku ni, aku jual banglo 2 juta ringgit, beli kondo mewah bagi mak duduk dan aku bagi juga bibik seorang. Utilities semua ditanggung, satu syarat je, hanya mak sahaja boleh duduk, adik-adik lain diharamkan bermalam atau duduk di kondo tu. Nak datang tengok mak dibenarkan, pandai ke tak? By the way, kondo tu atas nama saya ya, kalau saya mati dulu, rumah itu akan jadi rumah anak saya, tapi dia tak boleh jual atau buat apa-apa, selagi mak masih hidup, gitu, tulisnya di IG. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.